Sa'ari Amri lahir 13 April 1966, adalah seorang komposer, pencipta lagu di Malaysia yang berasal dari Tanah Merah Kelantan. Beliau merupakan komposer muda yang terkenal ketika era 1990-an dan sudah menghasilkan lebih 600 buah lagu ciptaannya yang telah beredar di pasaran. Nama beliau dikenali kerana menghasilkan rangkaian koleksi lagu-lagu popular yang terus menjadi siulan sehingga kini, antaranya Madah Berhelah Ziana Zain, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu Ukis, Butakah Cinta Spring, Sembilu Ella, Jerimis Mengundang Slam, Mengintai Dari Tirai Kamar Exists, Penantian Black Rose, Ku Tak Akan Bersuara Ni Ke Ardila dan banyak lagi. Lagu pertama ciptaannya adalah berjudul Pasti yang dinyanyikan oleh kumpulan Mega. Menerusi lagu itu, nama Sa'ari dikenali di dalam industri muzik tanah air. Antara penyanyi yang banyak menyanyikan lagu ciptaannya adalah kumpulan Ukis dan kumpulan Umbrella. Beliau juga banyak menciptakan lagu dan menjadi penerbit untuk kumpulan Ukis sehinggakan album Bisa Berbisa dijual melebihi 400 ribu unit. Hampir kesemua lagu dalam album itu menjadi hit. Sa'ari Amri hanya mempunyai pendidikan sampai sekolah rendah dan tidak mendapatkan pendidikan musik secara formal. Sebelum bergiat dalam bidang musik, ia pernah bekerja sebagai buruh binaan. Pada 19 Oktober 1996, ia telah terlibat dalam kecelakaan jalan raya, kemudian berhenti berkarya. Tambahan pula, akibat krisis kewangan Asia 1997, perusahaan penerbit musik miliknya, Menora Music, terdampak krisis tersebut dan Sa'ari Amri terpaksa mengubah nama perusahaannya menjadi Menora Music Entertainment. Penampilannya yang kurus dan kering itu menyebabkan ia sering disangka sebagai pengguna narkoba. Namun, ia bukanlah jenis manusia yang perlu bergantung kepada benda tersebut untuk mendapat ide kreatif dan segar untuk menghasilkan lagu. Tanpa bergantung kepada benda-benda tidak sihat itu, hingga kini Sa'ari memiliki kira-kira 400 buah lagu dalam koleksi pribadinya. Malah katanya, sejak kemalangan itu, sehingga kini ia jarang dijangkiti sebarang penyakit walaupun bertubuh kurus. Menurut Sa'ari Amri, ia suka berkhayal dan membayangkan segala peristiwa yang kemudian dicatat sebagai lirik lagu yang terjadi terhadap dirinya. Sebelum atau sesudah kemalangan, saya tidak pernah berhenti mencipta lagu kerana ia adalah hobi saya. Kalau ada penyanyi baru yang inginkan lagu ciptaan saya, mereka boleh pilih dari simpanan atau saya akan cipta yang baru, katanya. Sa'ari yang pernah terlibat dalam kemalangan jalan raya sekitar November 1996, hari ini tampil dengan album koleksi Tajam Berbisa. Di tahun 2022, ia menciptakan lagu yang berjudul Bila Cinta Bersuara yang dibawakan oleh grup musik asal Indonesia yang bernama Alkesa Band yang dirilis di bawah naungan label Nike19 Studios pada tanggal 11 April 2023. Apresiasi anugerah juara lagu pertama Sa'ari Amri ialah di anugerah juara lagu ke-6, iaitu pada 29 Disember 1991 yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Putra. Dua lagunya yang dinominasikan iaitu Penantian dari Black Rose dan Setelah Aku Kau Miliki yang dinyanyikan oleh Shima. Namun, hanya satu lagunya yang mendapatkan penghargaan. Setelah Aku Kau Miliki dianugerahkan sebagai pemenang kedua di juara lagu 91 tersebut, penampilan yang memukau oleh penyanyinya, Shima mendapatkan anugerah penampilan terbaik ketika itu.